Saya Tony Sucipto, saksikan Noaing TV. Harapan jadi lah, tapi kalau dia belum siap di sana juga tengah ngerasa lah, mungkin ada alasan yang payah. Kita pun juga sama kan, kadang-kadang mundur gitu, mundurlah mereka. Kita juga harus mengerti dengan kemunduran mereka, Pak dan saya. Harus saling-saling ini aja, saling memaklumi lah. Katanya mereka tanggal 7 nya main pagi, jadi terlalu mepet. Oh, ya tidak masalah. Tidak masalah. Kecuali pun kita harus menjadi mundur, ya. Ini dalam biasa kita ya, semuanya itu ya. Kalau saya terserah aja lah. Saling-saling memaklumin aja lah. Kalau mereka juga mundur, tidak kadang kita pun juga tidak siap, kan mereka pun juga mengerti. Ya, kalau untuk kita tidak ada masalah itu urusan UTS ya. Terkait besok kegiatan uji coba pagi dua kali uji coba, terus nanti ada kegiatan aksi sosial ya. Jadi besok ya intinya bukan coba ke Sumedang gitu ya, kita untuk dana amal lah gitu ya. Untuk mencari pengalaman ini, coba nanti terbuka sama nanti kita. Jumlahnya pagi mungkin untuk sumbangan ke kalau dari PT ya 25 untuk Sumedang, 25 untuk dari PT ya. Terus nanti dari anak-anak 20 dan dari saya sendiri juga ada ya. Nanti ya kurang lebih lah antara 50-60 lah. Ya, satu tempat. Satu tempat antara 50-60. Pak Haji, terkait acara ini Pak Haji, untuk tadi kan supporter sendiri tadi Pak Haji minta supaya apa lagu kalimat-kalimat yang rasis itu untuk dihilangkan untuk kedepannya ini gimana? Betul, itu saya minta semua jadi tidak ada lagi bahasa karena kita punya nama bahwa Bobotoh Persib ya kita yang terbaik ya. Itu harus dilakukan. Sampai saat ini berjalan masih bagus dan tidak ada masalah. Melihat Pak Haji, Bobotoh semakin di sini makin dewasa nih. Nah, di sini makin dewasa dan mereka pun makin mengerti. Dan saya juga sering memberikan arahan dan selalu sering memberikan nasihat-nasihat kepada mereka dan didengarkan begitu. Tapi kalau Bobotoh tidak dipenuhi keinginannya, ya keinginannya untuk bertanding, gimana terus dihalangi masalah gitu, masalah ini. Nah mereka pun juga, saya kira ya bergerak, kalau mereka diam ya diam lah, gitu aja. Ya bukan saya penggerak, tapi kan mereka pun juga tanya dulu gitu ya. Mana waktunya urgent, mana yang waktunya kita cuma harus masih bisa dibicarakan.